dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Surah At-Taubah ayat 51 berbunyi, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Jadi apabila manusia melakukan kesilapan, kesalahan dan kejahatan, bagaimana? Adakah itu juga sesuatu yang telah ditetapkan Allah? Mohon huraikan jika tidak menjadi keberatan. Baik. Bila Allah Ta'ala hantar kita di atas dunia ini dan kita diuji, dan ujian itu semua adalah sebenarnya dalam rangka perjalanan pulang kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bagi kita pilihan di atas dunia ini untuk jalan, memilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Itulah ujian kita. Dan kita bertanggungjawab penuh terhadap apa yang kita pilih. Kita tersungkur dalam kejahatan, tersungkur dalam kemaksiatan. Kita jangan sambil lewa mengatakan, ah, ini semua Allah yang tetapkan. Ini semua dah ada dalam takdir. Kalau Allah tak takdirkan, saya tak buat dosa. Itu adalah suatu bentuk keangkuhan, kesombongan kepada Allah SWT. Allah akan kalahkan hujah tersebut dengan Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah dah turunkan Nabi, Allah turunkan kitab, Allah bagi akal kepada manusia, bekalan dan rohani dia untuk memilih kecenderungan jalan yang baik, kenapa kamu tak gunakan? Nabi Adam AS bila dia tersilap daripada dalam syurga dan datang ke dunia ini, beliau ber-accountability penuh, beliau mengambil tanggungjawab penuh terhadap apa yang dilakukan, dan dia sentiasa berdoa, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Ini orang yang ber-accountability. Tapi iblis yang juga pun tersilap, tapi dia tak ber-accountability. Kenapa? Dia salahkan Allah. Dia salahkan Allah yang telah tetapkan dia sesat. Kenapa Allah takdirkan dia sesat? Allah nak tengok hambanya tunjukkan kehambaan, bukan tunjuk keangkuhan. Nabi Adam telah tunjukkan kehambaan dengan dia mengaku bersalah. Dan dia mengaku dia menzalimi dirinya. Betul, itu semua berlaku dengan kuasa Allah. Tapi Allah nak tengok kita tunjukkan kehambaan dia. Allah nak tunjuk kesungguhan kita, kejujuran kita. Apabila kita dah tersungkur, kita nak cuba tinggalkan dosa tersebut. Jadi bila kita jatuh kejahatan, mungkin Allah Ta'ala nak sedarkan saya yang sebenarnya, saya ni bukan orang yang bagus. Allah nak sedarkan saya bukan orang yang baik, supaya dia melihat dirinya penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Nah, di situ dia dapat menzahirkan lagi makna kehambaan dan penyesalannya yang lebih lagi, menyebabkan dia lebih meningkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.